Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salwana Waraihana dengan NIM 16022-04054 dari kelas DP 4401B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKM yang telah saya rancang dengan rekan saya dengan judul Sikat Gigi Elektrik Berbahan Dasar Bambu. Nah, yang pertama, apa itu sikat gigi elektrik bambu? Sikat gigi berbasis elektrik berbahan dasar bambu ini berfungsi untuk membersihkan gigi secara otomatis. Nah, sikat gigi elektrik bambu ini akan berputar dan menggosok gigi dengan kecepatan tertentu sesuai dengan keinginan. Produk ini dirancang untuk memudahkan anak-anak hingga manula untuk membersihkan gigi secara otomatis. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit yang bersifat progresif dan akumulatif. Tingginya angka penyakit gigi dan mulut di Indonesia dikarenakan perilaku menyikat gigi masyarakat yang masih salah. Penyakit gigi dan mulut di Indonesia paling banyak dialami masyarakat adalah penyakit periodontal dan karies yang disebabkan oleh plak gigi. Plak merupakan lapisan tipis tidak berwarna mengandung bakteri yang berada pada permukaan gigi. Plak tidak bisa dihilangkan dengan cara berkumur-kumur menggunakan air. Cara terbaik untuk mengontrol pertumbuhan plak adalah membersihkan gigi secara mekanis menggunakan sikat gigi. Nah, oleh karena itu, desain sikat gigi terus mengalami modifikasi sehingga saat ini tersedia beragam variasi desain sikat gigi. Nah, sikat gigi yang ideal merupakan sikat gigi yang mudah digunakan, ergonomis, dan dapat membersihkan plak dari seluruh bagian gigi-gigi termasuk interstisial secara aman dan efektif. Selain pemilihan jenis sikat gigi, metode menyikat gigi juga menentukan keberhasilan pembersihan plak gigi. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan manfaat menggunakan sikat gigi elektrik berbahan dasar bambu. Sikat gigi elektrik bambu ini bermanfaat untuk membersihkan gigi secara otomatis. Selain itu, kelebihan sikat gigi elektrik yang terbuat dari bambu, karena dia berbahan dasar bambu, dia memiliki sifat alami yang mudah mengurai. Dengan berbahan dasar bambu ini, kita dapat membantu untuk mengurangi sampah sikat gigi plastik di Indonesia, dan karena sifat elektriknya kita juga dapat mengurangi sampah yang berada di Indonesia. Nah, sikat gigi bambu memiliki sifat antimikroba secara alami yang dapat membatasi pertumbuhan bakteri dengan efektif. Saat menyikat gigi, Anda membersihkan gigi, mulut tidak hanya menggunakan pasta gigi yang digunakan, tetapi gagang yang berbahan dasar bambu pun turut membantu dalam memerangi berbagai mikroba pada gigi. Nah, sikat gigi elektrik yang berbahan dasar bambu ini cocok untuk anak-anak hingga manula yang memiliki keterbatasan bergerak. Selain itu, sikat gigi elektrik ini dapat membantu menjalankan rutinitas harian mereka bagi orang-orang atau golongan yang memiliki keterbatasan menggunakan tangan. Misalnya seperti golongan manula dan mereka yang memiliki artritis. Nah, terlebih lagi untuk anak-anak yang rentan rewel dan malas untuk menggosok gigi. Dan sikat gigi elektrik bambu ini sangat efektif dan cocok untuk membersihkan plak dan gingivitis. Selain itu, sikat gigi elektrik ini memiliki timer sehingga kita tidak perlu susah payah dalam membersihkan gigi, menggosok gigi agar terlihat lebih bersih. Nah, selanjutnya adalah gambar atau visualisasi dari produk sikat gigi elektrik berbahan dasar bambu ini. Nah, untuk gambar yang pertama, kita dapat melihat bahwa bagian atas atau kepala sikat gigi dapat dilepas pasang yang berfungsi untuk memudahkan kita mengganti bagian atas ketika bulu-bulu sikat gigi itu sudah tidak nyaman dipakai atau rusak. Nah, untuk gambar yang kedua menjelaskan tentang bagian-bagian tombol yang terdapat pada badan sikat gigi elektrik bambu ini. Antara lain adalah tombol on-off yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan ketika sudah tidak digunakan, dan tombol untuk mengatur kecepatan sesuai dengan keinginan kita, dan beberapa tombol lainnya. Dan di bawah sikat gigi elektrik tersebut terdapat bagian charging port yang berfungsi untuk mengisi daya sikat gigi elektrik bambu ini. Yang terakhir adalah kesimpulan, sikat gigi elektrik berbahan dasar bambu ini sangat efektif digunakan. Selain penggunaannya yang otomatis, sikat gigi elektrik berbahan dasar bambu ini memiliki desain yang minimalis dan sangat modern.
Dan sikat dielektrik berbahan dasar bambu ini sangat membantu anak-anak hingga manula seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan hal yang paling penting adalah sikat gigi elektrik berbahan dasar bambu ini merupakan salah satu produk eco-friendly. Dimana jika kita menggunakan produk eco-friendly, berarti kita membantu untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu bahwa sikat gigi plastik merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia. Maka dari itu, jangan malas untuk menggosok gigi, membersihkan gigi, dan mari kita membantu untuk mengurangi sampah di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika salah pengucapan dan salah kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.